Baik, Rencana Kamang TV, kita akan coba lagi perjalanan siang hari ini. Siang hari ini sudah menunjukkan jam 10 lebih 50 menit. Kondisi udaranya panas tapi sejuk karena angin sepoi-sepoi. Dan kita akan mencoba dari Jorong Solo menuju Jorong Binu melalui jalan di pinggiran sawah. Dan seperti apa jalannya nanti kita ikuti bareng-bareng. Dan perkiraan saya dari Jorong Solo ini ke Binu mungkin sekitaran 2 atau 2,5 kilo. Tapi seperti apa nantinya, yuk ikuti perjalanan kita ini. Sepertinya para petani yang berada di Kenegarian Kamangilir atau tepatnya daerah Solo Binu ini sudah memasuki masa panen. Dan terlihat padi sudah hampir semua menguning dan sudah ada yang panen. Dan Jorong Solo dan Binu ini juga berada masih di pinggiran Bukit Barisan. Dan terlihat di sebelah kiri adalah Bukit Barisan, dan di bawah Bukit Barisan itu terdapat sungai kecil, kalau di sini disebut, orang di sini nyebutnya Agam. Begitu, di sana seperti terlihat itu adalah sungai atau batang Agam. Sini, Sida. Ya. Karena kita sudah memasuki Jorong Binu, berarti perkiraan saya tadi tidak sampai. Kalau menurut hitungan saya hanya maksimal mungkin di 2 kilo atau bahkan kurang. Dan di depan ini adalah kita sudah memasuki daerah atau Jorong Binu di Kenegarian Kamangilir.
jalannya cukup luas dan lebar dan sudah di permanen, artinya sudah dicor. Memudahkan buat para petani membawa hasil padinya.